seringkali diperhadapkan pada ujian saat para ekstremis yang mesum memaksa mereka pada tingkatan yang mustahil, memperkosa anak-anak Kristen yang berumur 6 tahun, menyalibkan mereka untuk mempermalukannya, memancung para wanita dan mempertontonkan kepala mereka tidaklah disebut sebagai suatu kekerasan. Seakan-akan setiap saat kepala mereka, yaitu kepala orang-orang Kristen, dipukul dengan palu yang panas dan ditanyai, "Masihkah kamu akan memaafkan saya?" Ekstremis melakukan kejahatan yang begitu kotor, yang membuat orang merasa sakit sampai ke ulu hati. Memang benar bahwa setiap tindakan memiliki reaksi. Semakin besar aksi, maka akan semakin besar reaksi. Apa reaksi yang dapat diharapkan dari orang-orang Kristen yang dipermalukan dengan cara yang paling mengerikan di depan publik? Kebencian? Balas dendam? Keinginan untuk terjadinya hal yang sama atau lebih buruk kepada mereka yang telah menganiaya dengan kejam? Jawaban yang benar adalah setidaknya ini yang diharapkan: pengampunan, kasih, dan doa. Tidak peduli seberapa buruk mereka dilecehkan, semua yang mereka ingin berikan kepada musuh-musuh mereka adalah kasih, pengampunan, dan keinginan atau harapan yang baik. Dunia sering mengambil kebaikan mereka sebagai jaminan dan lupa mereka juga manusia. Kristen diinjak-injak atas nama penganiayaan yang diprediksi dalam kitab suci dan diminta untuk diam dengan alasan Tuhan sedang menguji mereka. Hal ini dianggap kehendak Tuhan bahwa mereka menderita penganiayaan, di mana mereka lupa martabat mereka sendiri dan turun ke level yang jauh di bawah yang dapat digambarkan sebagai ketidakmanusiawian. Kristus telah datang ke dunia ketika para penghujat akan diberikan kematian terburuk. Dia bisa saja dengan mudah memilih waktu lain untuk kematiannya. Dia bisa saja memilih waktu ketika eksekusi dilakukan melalui jarum suntik saja. Tetapi dia memilih waktu yang memberikan kepadanya kematian yang paling menyakitkan. Mengapa demikian? Itu karena Kristus tahu tentang penganiayaan yang akan datang. Dia telah memberikan contoh yang mendorong orang Kristen untuk mengampuni musuh-musuh mereka, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Pengampunan dan kasih menggambarkan kekristenan, dan inilah cara hidup pengikut Kristus. Haleluya.